Sekda Kota Bengkulu Arief Gunadi mengatakan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peran penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedisiplinan khususnya di lingkup Pemkot Bengkulu. Oleh karena itu, ia meminta kepada anggota Satpol PP Kota Bengkulu tetap solid dan kompak dalam menjalankan tugas. Demikian antara lain disampaikan Sekda Arief saat melakukan kunjungan sekaligus pemantauan ke markas Satpol PP Kota Bengkulu Jumat kemarin. Dalam kunjungannya tersebut, Arief juga meminta kepada pejabat Satpol PP Kota Bengkulu untuk lebih meningkatkan lagi perhatian kepada para anggotanya, khususnya terkait kedisiplinan dan kehadiran kerja. Hendra Sedayu, RTV.com.